Hai guys, hai apa kabar? Halo, teman-teman non disabilitas dan sahabat-sahabat tunanetra di manapun Anda berada. Apa kabar? Salam sehat, salam semangat, tetap pakai masker, jangan lupa prokes. Oke, okay. penting, penting banget ya. Oke, okay. hari ini hari Rabu, berarti kembali lagi dengan... Bicara gadget ala Tuna Netra. Hehehe. Ada kabar gembira teman-teman. Ada kabar gembira juga buat sahabat, sahabat disabilitas. Ya, ya, ya. Ini saya uh, upload di tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret 2022. Berarti sudah hampir 8 hari saya menggunakannya. Harusnya. ya. Tapi karena ini saya rekam di tanggal 23 dan baru semalam saya memilikinya. Maka belum banyak nih aplikasi-aplikasi tapi ini kita hands aja ya. Maksudnya kita apa saya cerita-cerita dikit aja kenapa akhirnya saya memutusin untuk Memberi produk ini. Oke. Okay? Oke, okay, saya apa ya? Eh <guluh> dibilang eh banyak pas banyak teman-teman atau sahabat-sahabat disabilitas netra yang selalu bilang oki itu fanboy-nya apple oki itu nggak bisa pindah dari iphone oki itu pakainya pasti iphone nggak mau pakai android oke okay, fine sekarang saya membuka mindset saya saya membuka pikiran saya saya membuka of uh, point of view saya gitu bahwa ketika saya masih belum memiliki YouTube channel, saya belum berbagi di YouTube channel, maka ini tetap akan menjadi dari, dari driver saya. Si Apple, Apple Group ini. Tetap akan menjadi dari driver saya. Kenapa? Karena saya tidak punya kepentingan, saya tidak punya kewajiban, saya tidak tidak memiliki apa, keharusan untuk membuat konten, membandingkan aplikasi, mem, mem, uh, istilahnya mencari aplikasi-aplikasi yang akses dan tidak akses. Saya hanya memakai untuk diri saya sendiri. Saya hanya memakai untuk kepentingan saya, kesalahan saya, aktivitas saya. So, ini ada tetap dari driver saya. Uh, sebelum saya mempunyai channel YouTube ini, gitu. Tapi setelah saya punya channel YouTube ini. Saya harus membuka pikiran bahwa tidak tidak selamanya hanya ini. Kalau sebatas ini doang terpaku sama ini aja. 2 3 bulan selesai. Selesai. Justru dengan 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 saya membuka diri, saya membuka point of view saya bahwa saya harus bisa ke semuanya maka saya memutuskan untuk membeli ini ini adalah Android ye yeah. ya 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 pasti begitu ada sahabat-sahabat Tronetra -sahabat yang menonton video ini dan mengenal saya ya kan pasti berpikir pasti akan ngomong ah oke okay, paling cuma dua dua tiga bulan pakai Android Oke, okay, nggak akan tahan lama. Pasti akan pindah-pindah. Ujungnya akan pindah ke sini lagi, gitu kan? pindah ke Apple maksudnya ya pindah ke Apple teman, teman sahabat sahabat disabilitas netra, maaf pindah ke Apple lagi pindah ke iPhone lagi pakai iPhone lagi ya, ini cuman ah, cuman sebentar cuman apa namanya cuman ya paling nggak nyampe sekian lama lah gitu ya oke okay, saya akan saya akan mencoba membantah itu saya akan mencoba menggunakan ini sebagai dari driver saya, oke? Okay. Lalu kenapa ini? Kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit ya, gitu. Sebelum saya membeli ini, saya itu orangnya sukanya mencari informasi, mencari info, detail, terus mencoba datang ke toko, saya coba-coba, saya duduk, saya minta izin sama penjualnya, saya duduk, saya coba, saya swipe up, swipe down, saya pakai accessibility-nya saya nyalakan, tingkat responsivity-nya seperti apa, gitu, kenyamanannya seperti apa. gitu. Ya. Hmm. Dan pikiran saya, dan pikiran saya sebelum saya membeli ini ada empat minimal ada empat ada empat handphone yang saya pikirkan lima tapi yang satu akhirnya akan saya batalkan karena nanti saya cerita kenapa pertama pasti di jajaran Samsung kan Samsung itu ada yang saya pilih yang di pikiran saya ada ada Samsung A72 dan A52s yang udah 5G sama-sama 8 GB RAM storage nya sama, -sama 25 ada ah, yang 128 dan 256 biasanya bisa diekspan dengan dengan memori eksternal kalau saya enggak salah hybrid tapi uh, dual C, uh, nano atau memory card atau dual sim nano standby uh, SOC nya eh ya. Yeah atau ya apa namanya chipsetnya adalah dia mereka berdua pakai Snapdragon masalah beda beda di beda tipe yang satu A72 kalau saya pakai 720 G terus yang A52 S saya lupa pakai apa rayanya uh, beda bahannya hampir kurang hampir mirip beda beda dikit lah ya Um, itu di range harga ada yang jual di antara 5 juta 200 sampai dengan 6 juta ya, sekian tergantung storage yang dipilih. Uh, itu itu dua dari Samsung. Yang ketiga saya mencoba apa? Berarti ada banyak sebetulnya. Coba nanti kita lihat. Uh, saya mencoba dari produk pengen nyoba dari produk Xiaomi. Xiaomi 11T Pro. Xiaomi 11T Pro, saya mencoba itu karena satu tertarik sama proses ngecas yang sangat-sangat ngebut. Diklaim dengan super charge-nya itu yang 120 watt yang ada di dalam kotak, dalam dus penjualan, kalau kata Frosty Carter, Apple, Google, Samsung, <laughs> kayak gitu ya mereka mereka bertiga udah nggak punya nggak ada lagi menyertakan power adaptor ya di penjualan. 120 watt dikrem 17 sampai maksimal 30 menit tergantung uh, ya tergantung macam-macam sih tergantung arus daya segala macam tergantung dingin suhu ruangan segala macam gitu Jadi, tapi itu tetap di situ 17 menit sampai 30 menit jadi nggak peduli itu mau di onin semua fitur segala macam di onin ya don't care taruh di taruh setengah jam kemudian cek udah penuh cabut selesai jadi tadi sama itu tarik sama proses pengecasan kalau masalah chipset ya mereka pakai Snapdragon 888 tapi kayaknya di rem ditahan nggak terlalu dieksploit seperti Mi 11 yang awal ya karena overheating isu overheatnya yang luar biasa di Snapdragon 888. 8. Nah di jajaran se se Xiaomi seri 11 itu ada Mi 11 yang sebetulnya yang saya pengen cari cuman udah udah sangat susah barangnya katanya sudah di discontinue karena tadi overheatnya itu kalau ada, ada Xiaomi Mi 11 Ultra yang memiliki dua layar, yang satu di depan 6,7 atau 6,8 gitu, terus di belakangnya ada layar 1, atau 2, sekian inch yang kecil di yang nyatu sama kamera hub itu dengan dia pakai Snapdragon 888 8 juga RAM-nya 12, mereka semua RAM-nya 12 GB. Luar biasa storage-nya 256 hmm, kalau nggak saya juga nggak bisa diekspan atau bisa dengan hybrid saya nggak tahu tapi kalau dengan dengan 256 dengan proses perekaman yang sangat luar biasa pasti cepat habis uh, itu dari Xiaomi lalu dari Oppo saya kemarin ada dua ada dua produk dari Oppo yang pertama ada Oppo sama-sama di, di Oppo Reno 6 yang masuk yang dari sisi budget masih cukup fleksibel ya bahasa saya, maksudnya masih masuk dalam range saya gitu. Ada Oppo Reno 6 dan Repo, eh sorry, Oppo Reno 6 5G sama Oppo Reno 6 Pro 5G. Yang Pro-nya pakai Snapdragon 870, RAM 12 GB, storage-nya 256. Rayanya udah edge masih tetap edge display, yang, yang menarik ada di Oppo 6 5G. Akhirnya kotak. Kotak sama kayak uh, iPhone 12 series, iPhone 13 series kotak. Dia pakai Dimensity, MediaTek Dimensity-nya saya lupa Dimensity berapa ram pun saya nggak tahu uh, ingat karena sekilas. Itu harganya yang Oppo 6 Pro itu di uh, kisaran 11 juta terus yang Oppo Reno 6 5G itu aja di kisaran 67 juta lah ya, 6 sekian, 6, 9, 7 juta kurang 1000. Nah, itu yang pengen yang saya pengen cari tahu, saya pengen detail di saya kemarin sebut aja ya soalnya itu saya sebut brand terus saya sebut tempatnya di sekarang, saya nyarinya di Eravolt. Nah, ya maksudnya satu toko tapi all in gitu ada. Jadi mau pindah-pindah jadi brand sama brand ini, cukup enak. Saya tidak disponsorin, sponsorin saya jadi di-endorse oleh mereka, tapi saya menyebutkan biar teman-teman punya, atau sahabat-sahabat di -sahabat punya, apa ya, uh, memiliki banyak tempat buat, saya sering menyebutkan tempatnya, tempat service A, tempat service B, atau segala macam, jadi biar punya pilihan. Oke, okay, so, uh, saya ke sana saya nyoba ke di dua era phone ya yang Oppo 6 Oppo Reno 6 5G itu ada unitnya A ah, Samsung A juga ada cuman yang nggak ada itu 11 eh sorry Xiaomi 11T Pro ada yang nggak ada itu Oppo 6 Pro Reno 6 Pro sama apa ya yang yang Xiaomi Mi, 11 dan 11 Ultra itu nggak ada. Oh ya satu lagi. Uh, ada Huawei Nova 9 yang juga nggak ada display-nya. Tertarik sama Huawei Nova 9. Huawei dengan App Gallery dan Google Space tertarik untuk menggunakannya karena apakah Google Space bisa menjadi apa ya sebagai uh, sebagai satu bisa dibilang apa ya, kalau saya bilang cloning cloning dari Google App Store atau dari Play Store untuk GMS-nya gitu ya. Tapi dengan ala Huawei, apakah itu bisa mencukupi atau bisa memenuhi kebutuhan akan GMS, gitu, isinya untuk Gmail, untuk Google Maps, Drive segala macam. Apakah uh, mengakomodir itu bisa mengakomodir? Kalau di App Gallery banyak lah yang sudah membahas kayak gadget review pernah, sobat Hub, sobat HP juga sudah, gadget ini juga kayaknya sudah, banyak yang sudah membahas. Putra Esa juga sudah gitu. Jadi uh, itu uh, jadi apa ya istilahnya app jadi itu banyak pilihan app, aplikasinya bahkan WhatsApp ada kalau salah mobile banking banyak jadi sudah mulai banyak tambah banyak uh, cuman ya tadi kadang ada display unit yang saya, saya coba saya bingung untuk untuk mencoba uh, iya sorry ada aplikasi dia Forza Football eh apa saya bingung untuk mencobanya gitu harganya menarik sih Nova 9 7,5 juta enggak bersaing dengan Xiaomi 11T Pro, tetapi beda beda di RAM dan chipset gitu ya. Kalau di Nova 9 kan dia masih RAM-nya masih 8, chipsetnya Snapdragon 78, atau 78 780 gitu saya lupa. Itu. Nah, awalnya saya nggak masuk ke yang ini gitu belum masuk nih yang di 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 apa di pikiran saya gitu Dan justru masuknya adalah satu handphone yang akhirnya saya batalkan karena overpriced menurut saya ada Oppo Find X3 Pro Find X3 Pro wah itu luar biasa sih 12 RAM P8, storage-nya uh, storage juga 256, layarnya oke okay banget, super charge. Wah, itu udah harganya masih agak tinggi buat saya, masih di kisaran 15 juta, gitu. Uh, apa ya, memang saya nggak mau maksain diri lah, maksudnya membeli HP di atas rata-rata. Ya dulu ini saya beli ini second barunya dulu 2018 ya di atas 15 juga lalu saya punya iPhone 7 Plus yang saya beli 2017 harganya 12 setengah juta ya paling saya peng mahal saya beli bar, beli buat handphone ya. ini nah ini 9 juta iPhone 12 Pro iPhone 7 7 7 Plus lah yang agak lumayan sih uh, cukup itu pengen mahal karena ini second ya itu namanya saya fountain max saya second jadi saya nggak bisa bilang ini yang paling mahal gitu oke okay. akhirnya saya kemarin semalam tanggal 22 ke era phone lalu disebutin lah disebutin lah benda ini tadi yang saya udah main, saya udah buka ya ini adalah teman-teman ini adalah Samsung Note 20 not 20. Bukan yang ultra, tapi yang 20 biasa. RAM 8 GB, storage 256. Kamera, ah, saya nggak tahu pusing sama kamera. Ini not 20. Baru, baru. Mungkin di era phone tinggal berapa biji ya, nggak banyak lah, tinggal 2 atau 3 unit baru dari harga tiga belas setengah di era di, di, atau keluar di tahun 2020 ya mana sekarang sebenarnya saya ambil ini menariknya harganya di 8,9 juta 9 juta kur, kurang seribu atau iya 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 secondnya juga emang emang segitu secondnya segitu kurang bisa cek cek di topet atau di aplikasi-aplikasi e-commerce secondnya segitu tapi ini baru, glass benar-benar masih segel. Saya bu yang saya buka uh, uh, kotaknya masih lengkap. Dapat dapat kepala charger, dapat kabel, dapat earphone AKG, dapat yang kerennya inilah. Nih, sahabat-sahabat netra saya ini sedang mengeluarkan S Pen-nya Note 20. Note 20, biasa, bukan yang ultra Yang biasa Yang biasa, yang, yang apa namanya Yang versi biasanya Versi polosnya hmm, Sebentar, saya masukkan lagi Kalau apa sih Layarnya datar Dia Udah Saya cek and, versi Androidnya sudah Android kayak dari yang ke install Android 12, saya nggak tahun nggak bisa Android 12, One UI, jadi lebih lebih soft ya. Nah ini nih, kalau saya bandingin ya, kalau izin, izin saya bandingin gitu. Nah ini layarnya sama-sama OLED, ini AMOLED, Super AMOLED, ini OLED. Si, si, ini lebih oke okay. sisi layar ya. Yeah. Jadi ini. don't know how gimana Samsung mencuningnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas uh, ini sangat-sangat luar biasa di sisi layar. Uh, sorry saya pos bentar ada yang maaf kepotong teman-teman. Aduh sorry banget ada yang harus dikerjakan. Oke. Okay. Uh, saya tadi saya bilang layarnya ini aduh. Sebentar. Ini aduh nggak ngerti saya gimana menjelaskannya tapi wow layarnya ini emang lebih dahsyat dibandingin OLED-nya di iPhone sebetulnya. Uh, Tahunnya Ya, ini masih pakai Exynos belum pakai Snapdragon ya ini masih pakai Exynos gitu dan ini saya download hmm, sama <laughs> suaranya hampir sama kayak di iPhone setelah saya besarkan sebentar salah saya Sebentar di. Di scaling. Play Store, Google, folder, Samsung Free. Empe sama kayak di iPhone. Saya downloadnya. nya Bentar saya aktifkan yang di iPhone. Ini iphone yang nyala. Oke, itu ya, kan? Terus ini yang di Samsung. Of... Samsung Free, Google, folder, Play Store. Membilirkan. Saya matikan dulu ya. Kenapa saya download yang sama di suaranya? Jenis suaranya kenapa saya download yang sama dengan yang ada di iPhone? Aksesibilisasi. Aksesibilisasi. Saya... Saya itu pernah mendownload atau membeli satu aplikasi, teman-teman. 10 tahun lalu, saya pernah membeli aplikasi namanya Elquence for Android. Elquence... TTS 400. Entah kenapa, saya kan nggak pakai-pakai. Saya terakhir pakai itu tahun 2018. Saya pakai pas saya mencoba hmm, Nokia 6.1. Itu masih ada, masih bisa tuh. Uh, password pun sama. Terus uh, apa? Emailnya saya pakai sama, password sama, semua sama. Saya bisa download. Ini di sini nggak ada sekarang. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat tunanetra yang tahu kenapa atau teman-teman disabilitas yang tahu kenapa apa namanya aplikasi-aplikasi yang sudah pernah dibeli tetapi tidak ada lagi di Play, di Play Store untuk didownload ulang, bagaimana caranya boleh apa komentar atau cek deskripsi di bawah itu kita bisa diskusi ya gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa tw menghilang dari aplikasi uh, eh, playlist yang ada di Play Store gitu ya. Nah ini masih karena ini saya baru punya semalam, jadi ini masih kosong sahabat. Ternyata saya belum banyak aplikasi donor di sini. Baru saya donor tadi eh, apa namanya untuk eh, Samantha aja, sebagai vocalizer TTS. Selebihnya saya belum apa apakan sebelum belum pindahin data saya, baru kontak aja saya pindahkan melalui aplikasi My Backup di iPhone, saya backup, saya masuk ke email, saya kirim lewat email, saya buka dari email di sini, apa namanya, saya download di sini. Ya, kontak sudah sama dengan kontak yang ada di iPhone, karena Google kontak yang ada di sini, Uh, tidak lengkap dan sudah lama sekali dan tidak terupdate jadi saya pakai update yang ada di iPhone saya aja untuk menaruh di sini gitu. Oke okay, lalu apa lagi sih uh, tadi S Pen sudah layarnya rata datar dan menurut saya ini enak. Fingerprintnya fingerprintnya wow jalan enak banget nggak perlu apa nggak perlu kita nyalakan dulu kok oh, untuk apa namanya untuk one, two, one, two. voice face recognition juga oke okay. hmm, nggak ada masalah cuman ya itu ya satu-satunya kelemahan Android adalah cuman sistem manajemen RAM-nya RAM 8 giga kepakai setengah hampir 3, sekian untuk sistem, lalu cepat sekali turun dari 4,4 atau 4,6 turun jadi 2,9 atau 3 giga hanya untuk hanya karena muter satu muter YouTube segala macam cepat sekali berkurangnya dan ya nanti saya akan backup dari sini iPhone XS Max saya akan saya backup ke sini dan saya akan pastikan bahwa iPhone dan S Max saya akan berpindah ke istri saya, yang iPhone 7 Plus yang di istri saya saya pakai kembali untuk hanya untuk konten hanya jadi nanti nomor yang ada di sini WhatsApp segala macam di sini akan pindah ke sini semua dan Samsung Note 20 ini akan menjadi dari daily driver saya driver saya untuk untuk selamanya sampai ini nggak bisa apa akhirnya nanti uh, saya bisa bertahan dan apa namanya uh, apa bisa naik lagi naik naik lagi untuk ke 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 android lainnya yang lebih lebih mantap gitu ya tapi selama ini sama itu belum terjadi saya masih pakai ini saya lagi order casingnya biasa saya beli tempat saya beli casing ada unikase un un Uniknya ada yang ada di Jakarta Barat sana. Saya beli, saya beli. Tadi saya dapat apa ya? Uh, Spigen, Spigen Tough Armor. Hmm, harganya nggak nggak semahal harga Spigen yang ini. Ini ini Spigen Slim Armor, tapi yang Tough Armornya kalau untuk untuk ini di kisaran masih di kisaran 200 eh 200 sampai 400 yang enggak nyampe 200 sekian yang nah, ini saya beli sekitar 99.000. Nah yang buat ini untuk apa? Untuk, untuk ini saya beli di harga tadi saya dapat di harga 125.000. Tough Armor warna hitam. Ini kan saya dapatnya grey ya. Kita kan dapatnya ini kan dapatnya gray. Ya. ya, belinya yang hitam. Sudah saya unlock dulu biar. Jawaban aja. Jadi, uh, ya, saya akan mengcompare dengan aplikasi yang saya punya. Saya akan pindahkan ke sini. Semampunya untuk saya compare dengan iPhone. Uh, sorry, saya compare dengan aplikasi yang ada di sini nanti. Kita lihat ke depan ada ada perbandingan. Bukan untuk membandingkan sebetulnya, bukan untuk melihat mana yang lebih akses, mana yang enggak. Tetapi tapi uh, istilahnya biar teman-teman atau teman-teman non-disabilitas bisa paham betul bahwa kami se netra ini menggunakan handphone yang sama dengan handphone yang digunakan oleh uh, teman-teman non-disabilitas dengan aplikasi yang juga digunakan oleh teman-teman non-disabilitas tetapi dengan cara kami mengakseskannya atau membuat lebih akses karena Praktis, tidak semua aplikasi itu akses atau ramah untuk sahabat-sahabat turner netra. Sudah mulai, tetapi belum maksimal dan perlu ditingkatkan, sehingga ujung-ujungnya adalah kami berharap loh, ini bisa cepat, apa namanya, cepat uh, dikembangkan. Jadi, biar kami punya aplikasi apa ya, bukan, bukan minta khusus, bukan tetapi aplikasi itu memang sudah siap dan setiap dipakai oleh siapapun, sehingga ketika sahabat-sahabat menonaktifkan mengaktifkan voice over atau mengaktifkan talkback nya tentu tinggal plug and play mau pakai gojek, pakai apapun sudah bisa dengan mudah untuk kita uh, memesan untuk apapun itu oke okay. uh, tunggu aja uh, untuk apa untuk review-review berikutnya Nah, nanti saya akan coba buatkan review yang yang versi saya mudah-mudahan tidak bosan <tik> nah, tetap dukung channel ini dan tetap semangat kasih saya semangat selalu biar saya bisa buat banyak video lagi terkait dengan handphone dan gadget sehingga teman-teman punya referensi. Tapi yang jelas satu hal teman-teman atau sahabat sahabat netral, saya membeli yang ini bukan karena bukan bukan karena saya harus sebanding dengan ini, sebanding dengan Apple iPhone dan S Max saya bukan. Tetapi ya kembali ya ketika kita emang harusnya saya membeli yang yang apa namanya yang lo eh harusnya nggak mau bilang itu murah saya nggak mau bilang terlalu yang tapi yang jelas yang lebih uh, available buat buat Uh, apa namanya Value for money Masuk di Semua sahabat-sahabat disabilitas Tapi Mohon maaf Saya akan mereview Dengan menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Pro Untuk melakukan review Sebentar lagi Oke okay. Oke Semoga ini masih lanjut ya. Tadi maaf potong lagi. Banyak saya potongan hari ini. <laughs> ya, pokoknya saya pakai itu Note 2 Samsung Samsung Galaxy Note 20 untuk saya pakai sebagai daily driver saya. Dan secara officially saya sampaikan ke teman-teman bahwa Poki Prasetyo mulai hari ini sampai ke depan akan menggunakan Samsung Galaxy Note 20 atau Android sebagai daily driver. Officially Oke, okay. sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu dan bye-bye.